السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شكرا جزاكم الله خيرا، لنكاب ما شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمسك لي رحماني ورحمكم الله تعالى معاشر المسلمين. Kenapa ni kena ngetek nanti? Kayak meni ke? Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap kemurahannya, rahmatnya, taufik dan hidayahnya, hingga kita di malam hari yang berbahagia ini bertepatan dengan tanggal berapa? 29 Dzulhijjah, 1439 Hijriah, yang tidak ada istimewanya hari ini dan hari besok. Hari ini, hari besok, hari lusa tidak ada istimewanya. Tidak ada amal khusus, tidak ada puasa khusus, semuanya sama dengan hari-hari yang lainnya. Tidak ada doa khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada bacaan khusus. Yang ada adalah zikir bacaan biasa aja. Ya, tidak ada yang khusus. Khusus ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, semisal-misalkan ada yang menganjurkan doa awal dan akhir tahun misalkan, maka yang menyampaikan seperti itu, maka dia berwajiban untuk mendatangkan apa? Dalilnya. Kalau datang dalilnya di dalam masalah itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengamalkannya bersama-sama. Tapi kalau ternyata tidak terbukti, tidak bisa membuktikan secara ilmiah ya akan keabsahan amaliyah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah mengamalkannya karena kecintaan kita kepada Rasulullah dan sunnahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bertemu kembali di dalam kajian kitab Tawdihul Ahkami min Bulughil Marami, yang kita sekarang sampai pada kitabus salati, babu salatil jama'ati wal imamah, bab salat jamaah dan imamah, hadis yang ke-344 insyaallah. Di mana hadis terakhir yang kita baca, hadis yang ke-343, adalah hadis dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amaraha an ta'um ahla dariha, untuk mengimami penghuni rumahnya dari kalangan perempuan ya. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan terakhir, dan sekarang kita lanjutkan dengan hadis yang ke-344. Wa an Anasin
radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam istakhlafa ibna ummi Maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memposisikan ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau untuk mengimami manusia, padahal dia adalah seorang laki-laki buta. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis Ahmad dan Abu Dawud. Wa nahwuhu li Ibn Hibban an Aisyah, dan hadis yang semisalnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semakna dengan ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau mengimami manusia, padahal beliau adalah seorang sahabat laki-laki yang buta. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, keabsahan imamahnya orang buta sekalipun dia ngimami orang-orang yang melek bisa melihat. Ya. Jadi orang buta ngimami yang melihat maka sah. Bahkan orang buta lebih didahulukan daripada orang-orang yang tidak buta, selagi bahwasannya si buta ini, atau si buta ya, masa minta bayi dari kawahan tuh lain. Ya, selagi orang yang buta ini dia lebih ngerti tentang Al-Quran daripada yang melek. Dia lebih fasih Al-Qurannya, dia ngerti Al-Qurannya, lebih alim daripada yang lain, lebih alim daripada yang hadir, lebih alim dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang lebih afdol di antara mereka dengan ketakwaan dan kesolehannya. Ya, maka ukurannya di sana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, sekali lagi untuk menjadi imam itu adalah Qur'annya, kesolehan dan ketakwaannya, bukan fisiknya. Paham insyaallah ya? Baik, ini faedah yang pertama. Faedah kedua dari hadis ini, annama yukhsha min adami tawqihin najasat umurun mashkukun fiha, yaitu bahwasannya perkara yang dikhawatirkan tidak adanya penjagaan diri terhadap perkara-perkara najis itu adalah perkara-perkara yang diragukan di dalamnya. Artinya di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kaitannya misalkan dengan ada orang buta salat. Ada orang buta salat, misalkan gitu ya. Di mana orang buta itu kira-kira bisa menjaga dirinya dari najis atau enggak? Hah? Enggak tahu dia. Iki kecipratan apa enggak kecipratan, kan enggak tahu. Tatkala misalkan dia buang hajat dan seterusnya, dia enggak tahu. Tatkala dia berjalan misalkan, dia enggak tahu yang dia lewati ini najis atau suci. Baik, paham insyaallah. Maka orang yang dikhawatirkan ya, yang dia tidak bisa menjaga kenajisannya ini, kita yang melek enggak usah dipikir perkara masalah itu. Enggak usah mikir. Gitu ya. Ada orang masuk masjid misalkan itu, kok rupanya kumuh ini rek, ojo-ojo najis. Nah, gak usah mikir. Gitu ya. Itu gak perlu dipikir. Kenapa dalam kondisi seperti ini dia itu ma'fuun anhu, dimaafkan. Dimaafkan. Jadi yang tidak bisa menjaga dirinya dari najis karena uzur, maka dimaafkan. Yang sehat gak usah cari-cari tahu. Gak usah cari-cari tahu dan gak usah menghukumi orang. Faham insyaallah? Contoh misalkan, kita contohkan misalkan seperti ini. Sampean masuk ke rumahnya orang. Masuk ke rumahnya
orang lepas sandal. Sampean hukumi najis apa suci? Hah? Suci. Apa perlu tanya kepada tuan rumah? Nyun sewu nggih, lantai sampean iki najis napa suci? Perlu? Enggak perlu. Ojo kakean takon. Wis lungguh wae wis. Gitu ya, paham insyaallah? Nah, seperti itu jamaah sekalian rahimanu rahimakumullah taala. Ini adalah taisir kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dimudahkan jangan dipersulit. Sampai misalkan datang ke warung, biasanya di warung itu uang lungguhne metingkrang sikile dege dukun. Sandale kadang-kadang enggak dilepas. Sampai masuk warung lungguh, leren takon niki wonten sing ngicak dingklik ya. Tidak perlu. Gitu ya, tidak perlu. Kita di pinggir jalan misalkan ono bu bisa kayak lunggu gitu ya. Sampean wani lunggu apa gak wani lunggu? Eh? Wani. Pokok diambu gak pesing ngene kan gitu ya. Dilungguhi, dikebusi yang kotor, kemudian duduk, kita hukumi apa? Suci. Ya, seperti itu. Jadi gampang. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Ya. Termasuk di dalam apa namanya? Perkara-perkara ini ya kaitannya dengan orang buta yang imami. Di mana dikhawatirkan orang buta itu tidak bisa menjaga najis, kesucian. Namanya enggak ketok, enggak kelihatan mana yang najis, mana yang enggak kelihatan. Gitu ya. Tapi kemudian dia jadi ngimami sholat, sudah sholatnya sah. Yang di belakangnya gak usah mikir macam-macam. Mikir, ojo-ojo mangki pipis karena sengeter nong. Kok nyiprat gak ruh deh. Ya apa sholatku? Kalian mikir. Paham insya Allah? Jadi gak usah dipikir seperti itu. Ya, ini faedah nomor berapa? Nomor 2. Faedah nomor 3 dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh Ibnu Ummi Maktum untuk maju jadi imam. Kenapa? Karena dia termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Ya, min apa? As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang mendahului masuk ke dalam Islam. Dia adalah termasuk golongan para muhajirin yang pertama. Dia adalah seorang qari, termasuk di antara para qurra, dan dia adalah seorang ulama. Di antara ulamanya para sahabat, maka dia lebih berhak untuk ngimami. Ya, karena keutamaan dia. Sahabat Ibnu Ummi Maktum wafatnya dalam keadaan apa? Syahid. Hah? Berperang. Syahid matinya. Padahal buta, ya. Dia mati syahid di medan perang, ya, sambil memeluk apa? Benderanya. Yaitu sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, keutamaan yang sangat besar. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang keempat. Faedah keempat dari hadis ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Anna al-quwwata 'ala al-'amali wal amanati 'alayhi takunu bihasabi al-'amal alladhi yuqamu bihi. Fa inna 'ahada ibna Ummi Maktum la tunqisu min quwwatihi fihi wa amanatihi 'alayhi syai'an. Sama sekali rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jadi kekuatan di atas amal, kata mu'alif di sini, serta amanah itu tidak akan terkurangi oleh cacat fisik. Jadi cacat fisiknya Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala tidak mengurangi kekuatan dia di dalam beramal soleh, tidak mengurangi amanah dia di dalam beramal soleh. Makanya dia didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam. Faedah yang kelima dari hadis ini.
yang nampak bahwasannya penyerahan kewalian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Ummi Maktum adalah kewalian secara umum di dalam sholat dan di selain sholat. Artinya dia yang menggantikan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat safar berperang bersama dengan para sahabat yang lain. Ibnu Ummi Maktum ditinggal untuk memimpin Madinah. Ya, diserahi memimpin sholat berarti dia diserahi dengan kepemimpinan yang lainnya. Ya, dan masyaallah rahimani wa rahimakumullah taala. Maka beliau berhak untuk berfatwa, beliau berhak untuk memutuskan perkara di antara manusia, beliau berhak untuk mengurusi kondisi keadaan orang-orang yang tinggal di Madinah, ya. Dan perkara-perkara lain yang dibutuhkan karena beliau diangkat jadi wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mewakili urusan Nabi dan tugas-tugas Nabi di Madinah sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin dalam urusan dunia dan sebagai pemimpin dalam urusan agama. Ya, dengan disuruhnya dia, beliau radhiyallahu ta'ala anhu untuk apa? Memimpin salat. Dan seperti itu yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kepemimpinan Abu Bakar. Sepeninggal beliau, Abu Bakar disuruh untuk ngimami salat dan beliau tidak mau yang ngimami selain daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, ya ba Rasulullah wal mu'minun illa Abu Bakrin. Ya Rasulullah dan orang-orang mukmin menolak kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik, faedah yang keenam. Kedudukan di dalam agama dan kepemimpinan keislaman, kepemimpinan Islam, kedudukan agama dan kepemimpinan Islam itu tidak akan diraih kecuali dengan keahlian ini. Keahlian apa? Keahlian berupa ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, istiqomah dan takwa. Ini ideal. Idealnya kepemimpinan. Ya, ini orang yang punya ilmu, orang yang punya keistiqomahan, orang yang punya ketakwaan. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu Al-Qawiyul Amin, orang yang kuat fisiknya, Al-Amin, amanah di dalam agamanya. Ini kepemimpinan yang ideal di dalam Islam. Ya, masyaallah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, seperti halnya Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala ketika diangkat dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang dia punya ilmu, dia punya keistiqomahan dan dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekurangan fisiknya tertutupi oleh apa? Agamanya. Tertutupi oleh ketakwaannya, tertutupi oleh kesalehannya. Sehingga kedudukannya diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai kepada tingkatan mewakili Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia ya sepeninggal beliau atau tatkala beliau tinggalkan kota Madinah dan juga pemimpin agama di tengah-tengah kaum muslimin yang tinggal di Madinah yang tidak berangkat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kalangan orang-orang tua, anak-anak, kaum wanita dan orang-orang yang punya umur. Ya, mereka dipimpin oleh Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Faedah yang ketujuh dari hadis ini, hadhihi al-mizatu al-'azimatu wa thiqatu al-kabiratu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam li hadha as-sahabi al-jalil tu'tabar min manaqibihi al-kibar. Jadi keutamaan besar, keistimewaan besar dan kepercayaan yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang agung ini, ini tergolong di antara manaqib daripada Ibnu Ummi Maktum. Keistimewaan daripada Ibnu Ummi Maktum. Ya, keutamaan daripada Ibnu Ummi Maktum. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi, ini termasuk keistimewaan beliau, ya, termasuk di antara legalitas apa? Tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Ibnu Ummi Maktum.
Di mana dengan pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap beliau itu menunjukkan bahwasanya keistimewaan Ibnu Maktum, kemuliaan Ibnu Ummi Maktum telah disaksikan dengan persaksian nubuwah. Dipersaksikan dengan persaksian Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan akan kesolehannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi akan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini hadis yang ke-344. Bisa dipahami insya Allah ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-345. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala man qala la ilaha illallah, salatilah oleh kalian orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Dharqutni bi isnadin dhaifin, hadis riwayat Imam Ad-Dharqutni dengan sanad dhaif, ya, dengan sanad dhaif. Bahkan berkata Abu Hatim, hadza haditsun munkar, berkata Ibnu al-Mulaqin, hadzal hadits min jami'i turuqi la yathbut, hadis ini dari keseluruhan jalurnya tidak sahih. Baik. Apa yang bisa diambil dari hadis ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala? Yadullu al-hadithu ala sihhati imamati man qala la ilaha illallah fa inna hadhihi al-kalimata dalil islamihi. Hadis ini menunjukkan akan keabsahan, sahnya keimamahan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dikarenakan kalimat ini merupakan bukti akan keislamannya. Jadi orang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu dia jadi imam, sah sholatnya, sah keimamahannya. Bagaimana dengan orang di belakangnya? Nanti beda lagi, gitu ya. Kalau dia ngimami, sebagaimana orang tatkala dia sholat sendiri, maka sah, maka dia juga sah tatkala dia jadi imam. Tergantung kemudian nanti yang di belakangnya ini Qur'annya sama enggak dengan yang imami. Nanti akan ada penjelasan yang berikutnya. Walhasil tatkala dia ngimami maka sah keimamahannya. Faedah yang kedua, kama yadullu ala wujubi sholati ala janazati man mat wa huwa yaqulu la ilaha illallah li anna tadullu ala annahu mata musliman. Ya, sebagaimana juga hadis ini menunjukkan akan apa? Wajibnya mensolati jenazah orang yang dohirnya muslim, wajib disolati. Gitu ya, wajib disolati. Seandainya misalkan ada orang, salah satu di antara kita tahu dia enggak sholat, lalu dia mati, apa boleh orang yang tahu bahwasanya orang yang enggak sholat ini, orang yang mati ini enggak sholat, lalu dia ngajak-ngajak yang lain, ojo nsholati, wong iki enggak sholat, boleh? Boleh? Enggak boleh. Maka dia memegang sendiri. Tatkala dia tahu orang itu misalkan tidak sholat sama sekali, maka dia memegang sendiri apa yang dia ketahui, tidak boleh ngasih tahu orang lain. Diem antara dia sendiri. Orang lain menghukumi dia hukum zohir, yakni muslim. Zohirnya dia muslim. Ya. Bagi yang tahu maka dia diem. Tatkala dia enggak mensholati, enggak, misalkan itu nggak usah ngomong alasannya apa, oh misalkan gitu ya, mending lindang lindung misalkan itu. Tatkala dia misalkan tahu dengan sendirinya dengan bukti yang jelas dan nyata, dia sendiri gitu ya tahu bahwasanya orang itu tidak sholat misalkan, lalu kemudian dia menolak untuk mensholatinya dia sendiri, tapi tidak boleh ajak orang lain. Tep.
Jadi siapapun di antara kaum muslimin yang meninggal, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ya, maka wajib untuk disolati. Pokoknya dia adalah seorang muslim, siapapun dia, tanpa melihat bendera, tanpa melihat kaos. Kaos hijau apa biru apa kuning apa apa. Ya. Pokoknya dia adalah seorang muslim, mengucapkan la ilaha illallah, kita semuanya wajib untuk mensolatinya. Hukumnya seperti itu. Ya. Jadi setiap orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita punya kewajiban untuk mensolati jenazahnya. Yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, istasna ba'dul ulama, memberikan pengecualian sebagian di antara para ulama, wa minhum, di antara mereka adalah al-Hanabilah, dari ulama kalangan mazhab Hambali, as-salata 'alal ghal, yaitu salat kepada orang yang korupsi, koruptor, orang yang melakukan pengentitan. Nah, apa pengentitan ini? Paham maksudnya ini? Yang melakukan perbuatan hulul. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hulul itu apa? Harta rampasan perang belum dibagi, diambil sendiri dulu. Itu namanya hulul, korupsi. Ya. Wa ala qatili nafsihi, demikian juga dikecualikan kepada orang yang bunuh diri. Fa innahu yustahabbu lil imamil a'zham aw naibi alla yusalli alaihima, disunnahkan bagi imam pemimpin yang tertinggi atau wakilnya untuk tidak mensolatinya. Tangkilan wa tanfiran min halihima, ya, sebagai bentuk hukuman dan untuk menakut-nakuti orang selainnya. Ingat, ya, ini berlaku, disunnahkan bagi siapa? Pemimpin tertinggi, tokoh masyarakat yang ditaati, yang seandainya dia tidak mensolati orang seperti itu, maka yang lainnya jadi takut. Nah, aku nggak boleh, nanti nggak disolati sama si bulan. Tapi lek sampean sing gak nyolati, gak ngefek blas, ya mending mensolatinya. Paham insyaallah di sini ya? Ya. Jadi kalau seorang tidak mensolati itu berakibat besar, misalkan gitu ya, yang lainnya menjadi ketakutan, maka disunahkan bagi orang ini itu tidak mensolatinya. Tapi kalau nggak ada efeknya sama sekali, maka sudah disolati. Kenapa? Ini hanya pelaku dosa besar. Sementara pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah, tidak mengeluarkan dia dari daerah apa? Daerah muslim, dari daerah Islam. Maka kita punya kewajiban kembali ke hukum asal mensolatinya tetap. Faham sampai di sini insyaallah? Baik. Yang berikutnya. Ya tudul hadits ala sihhati imamatil fasiq. Hadis ini juga menunjukkan akan sahnya keimaman orang fasik. Orang fasik ngimami sah. Li'anna kalimat al-ikhlas tadullu ala islami. Karena kalimat la ilaha illallah, yang kalimat tauhid, kalimat ikhlas, menunjukkan keislamannya. Wa tadullu ala adalati, dan tidak menunjukkan akan keadilannya. Tidak disyaratkan keabsahan imamah itu orangnya adil. Walau kanatil adalatu syaratan, lalazimal bahtu anha. Seandainya adalah keadilan itu menjadi syarat, gitu ya, maka mesti akan mengharuskan mencari benar-benar orang yang adil, ya, dan harus merealisasikan keberadaan orang itu. Ini sulit, mempersulit diri. Ya, dan sekali rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi ada orang fasik ngimami, maka kalau pertanyaannya sah enggak imamahnya, sah. Sah enggak orang yang salat di belakangnya, sah. Cuman orang yang fasik ngimami, makmumnya tahu kalau dia fasik, makmumnya benci enggak? Hah? Benci. Nah, itu ada efek lain bagi imamnya. Ada efek lain bagi imamnya. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam
beberapa hadisnya, apa namanya, di antara orang-orang yang mendapatkan murka Allah itu adalah orang yang ngimami sementara makmumnya membencinya. Ada efek yang lain masalah itu. Kalau masalah sah dan tidaknya sholatnya, maka sholatnya sah. Faedah yang kelima dari hadis ini, qala Syekhul Islam, ittafaqa al-a'immatu 'ala qira'ati sholati khalfal fasik. Kalau tadi itu masalahnya sah atau tidak sah, maka hukumnya sah. Faham insyaallah. Kalau pertanyaannya berikutnya, apa namanya, makruh atau tidak makruh, maka jawabannya makruh. Dia ngimami itu makruh. Seandainya tetap ngimami, maka imamannya sah. Kata Syekhul Islam, para a'imah telah sepakat akan dimakruhkannya sholat di belakang orang fasik. Hukumnya makruh, tapi tetap sah. Cuman makruh. Makruh itu maknanya adalah kalau dilakukan tidak dihukum, ditinggalkan dapat pahala. Jadi cari imam lain yang enggak fasik itu afdol. Ya, itu afdol. Qala al-Mawardi, yahrumu 'alal imam tansibu al-fasiqi imaman fi shalawat. Haram bagi seorang pemimpin mengangkat imam fasik untuk ngimami salat. Ya. Jadi seorang pemimpin misalkan mengangkat imam fasik, haram bagi dia. Jadi annahu ma'murun bi mura'atil masalih, karena dia seorang imam, pemimpin maksudnya, diperintah untuk memperhatikan kemaslahatan, kemaslahatan umat. Ya. Hadis ya, faedah yang keenam, yadullul hadis ala annal insana yajuzu an yusalli khalfa man la yu'lam haluhu. Hadis ini menunjukkan, menjadi dalil bahwasanya manusia boleh sholat di belakang orang yang kondisinya enggak diketahui. Orang ini bagaimana? Enggak perlu cari tahu. Pak sampean kate imam inggih, sampean fasik nomo mboten? Enggak perlu. Atau tanya kepada orang-orang samping kanannya, Pak, niki orang Said dan Saidah sing imam niki. Imam niki imam soleh nopo imam fasik gitu kan. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak perlu cari tahu, ya. Dia jadi imam sudah sholat di belakangnya. Ya. Kita masuk masjid jadi musafir misalkan dalam perjalanan lalu ketemu orang, gitu ya. Nyuruh dia jadi imam enggak masalah, enggak apa-apa. Gitu ya. Enggak harus cari tabayun dulu, enggak perlu dalam masalah itu ya. Tabayun diisi. Kata sholat leren tabayun. Ya, enggak perlu. Enggak masalah rahimani wa rahimakumullah taala. Salat di belakang dia boleh. Apalagi salatnya salat sirriyah, tambah enak, nyaman. Ya, zuhur, asar, nanti ya, maghrib ono sik konangan kok. Takbir Allahu Akbar, mau maca Fatihah wayah kudu peleta, pletot ya. Enggak karu-karuan ya. Kalau kemudian ternyata Fatihahnya rusak sampai berubah makna, maka sampai yang saya ngerti mengulangi sholat yang dia sah sholatnya ini isoni sak mulu ya. Kita yang di belakangnya kok keliru Fatihah sampai berubah makna ya, maka kita mengulangi sholat kita. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi boleh sholat di belakang orang yang tidak ketahui kondisinya, min fiskin au adalatin fala yushtaratul ilmu bihali, tidak disyaratkan mengetahui keadaan si imam. Taib. Sekarang di sini mu'alif si Al-Bassam rahimahullahu ta'ala menyebutkan khilaful ulama, khilafnya para ulama. Ikhtalafal ulama hal tasikhu sholatu khalfal fasiki awla. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah sah sholat di belakang orang fasik atau tidak. Ada pembahasan khilaf dalam masalah ini. Fadhaba Malikun wa Ahmadu fil masyhuri min riwayataini anhu ila annaha la tasih. Imam Malik, Imam Ahmad yang masyhur dari dua riwayat dari beliau berpandangan annaha la tasih, tidak sah sholat di belakang apa orang fasik. Wa dhaba Abu Hanifah wa Syafi'i wa riwayatun an Ahmad ila sihhatiha.
Sementara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan sah salat di belakang orang orang fasik. Wa ikhtara hadzal qawla Syekhul Islam Ibnu Qayyim, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Demikian juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan selain mereka dari para ulama yang ahli mentahqiq permasalahan. Di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf pembantai, pembunuh. Tanggung-tanggung pembantai, pembunuh para sahabat banyak yang dibunuh oleh dia. Ibnu Umar salat di belakangnya. Ya. Dia pembunuh berdarah dingin dia. Ya. Para misalkan yang di zamannya enggak suka atau memberontak misalkan, maka dihukum bunuh. Bagaimana cara menghukumnya, membunuhnya? Ya, disiksa, dipotong sedikit demi sedikit sampai mati. Itu perbuatan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya. Namun kemudian ada di antara para ulama, ya, dia Hajjaj bin Yusuf alaihi ma yastahiq, baginya apa yang berhak ditimpakan kepadanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia meninggal, maka ada di antara para salaf yang bermimpi ketemu dengan dia di dalam mimpinya. Lalu ditanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kamu? Maka dia menjawab, dari setiap nyawa ya, yang terbunuh karena aku, maka aku disiksa demikian dan demikian demikian. Setelah habis, maka aku digolongkan di dalam golongan orang-orang mukmin. Gitu ya. Maka sejak itu orang ini yang mimpi ini tidak berani lagi mencela Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan apa yang menjadi bagian dia dari kejahatannya. Ya, dari kejahatannya, dari dosa-dosanya. Ya, jelas dia akan mendapatkan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia dari apa yang diamalkan selama kehidupan dia. Namun demikian dan sekali rahimani wa rahimakumullah taala, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, maka dia tetap adalah seorang muslim. Ya, sefasik apapun seseorang, selagi dia adalah seorang muslim, baginya adalah berhak wala, ya, sesuai dengan yang pantas bagi dia dengan keislamannya, dan juga ada barok dari kemaksiatan dan kefasikannya. Nah, salat di belakang Hajjaj bin Yusuf, dia adalah orang yang menumpahkan darah. Demikian juga Ibnu Umar salat di belakang Mukhtar bin Abi Ubaid, ya, yang dia dituduh sebagai seorang penyihir. Ya, tetap salat di belakangnya. Ya, karena orang-orang fasik, ya. Demikian dan masyaallah rahimani wa rahimakumullah taala. Dan hukum asalnya yaitu bahwasanya orang yang salatnya sah untuk dirinya sendiri, maka sah juga imamahnya. Dan sholatnya orang fasik untuk dirinya sendiri, maka sah juga imamahnya tanpa ada perselisihan. Tanpa ada perselisihan. Jadi kalau ada orang fasik sholat sendirian, sholatnya sah, maka tatkala dia ngimami juga sah sholatnya. Faham insyaAllah ya? Nah, kala syekh berkata, syekh, laisa min syartil i'timam ayya'lam al-ma'mumu i'tiqada imamihi, bukan termasuk syarat untuk bermakmum. Makmum itu mengetahui keyakinan imamnya. Ya, ndak harus tahu akidahnya imamnya ini apa. Masuk masjid ada yang imami sampean tanya di sebelah. Mas sampean tiyang ngriki nggih. Imam ini akidahe nopo? Kiri kita sekut sampean. Ya, itu enggak perlu, ya, enggak perlu. Sama sekali rahiman wa rahimakumullah taala. Makanya ahlussunnah wal jamaah manhaj salaf, salat di mana saja, di masjid mana saja, ya, dari kalangan ahlu
harus sunnah di mana saja, tidak membedakan masjid yang satu dengan masjid yang lain. Sholat bebas di mana saja, di masjid milik siapa saja, ya. Itu apa namanya sifat daripada ahlus sunnah wal jamaah, ya. Sampai datang dalil di sana ada penghalang-penghalang untuk tidak sholat di sana. Sampai datang dalilnya. Kalau enggak datang, maka hukum asal sholat di mana saja, ya, di masjid mana saja, di masjid-masjidnya kaum muslimin di seluruh permukaan bumi. Nah. Baik. Ada tuduhan kepada dakwah salaf, dakwah sunnah, bahwasanya dakwah salaf, dakwah sunnah ini mudah mengkafirkan orang, mudah mensyirik-syirikan orang. Maka mereka tidak akan pernah mendapatkan buktinya. Buktinya apa? Orang-orang yang berada di atas dakwah sunnah, dakwah salaf, mereka sholat di belakang siapa saja. Seandainya mengkafirkan, seandainya mensyirikkan, maka tidak akan mungkin sholat seenaknya. Sholat akan pilih-pilih masjid, akan pilih-pilih imam. Buktinya itu tidak pernah terjadi. Kita safar kemana saja, kita sholat di mana saja, dan di belakang siapa saja. Kita tidak pernah ya mengkafirkan siapapun di antara kaum muslimin, mensyirik-syirikkan siapapun di antara kaum muslimin, ya. Demikian. Yang dibahas itu amal, bukan orang. Yang dibahas itu amal, bukan orang. Harus membedakan antara amal dengan orang yang mengamalkan. Nah, paham insyaallah, ya? Baik. Silakan Nazan. Baik. Terakhir kita lanjutkan hadis 346. Terakhir pun. Titik. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, "Idza ata ahadukum musallata, jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat, wal imamu ala halin, sementara imam berada di atas satu keadaan, falyasna' kama yasna'ul imamu, maka hendaknya dia perbuat, lakukan seperti apa yang diperbuat dilakukan oleh imamnya." Rawahu Tirmidzi bi sanadin dhaif. Riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad dhaif. Namun hadis dhaif ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain seperti riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abu Ibnu Abi Layla dari Mu'ad, ya, dan dari Mu'ad juga riwayat yang lain, ya. Jadi hadis ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Lailul Autar. Yang makna ijmali global daripada hadis ini adalah, jika salah seorang di antara kita masuk masjid mendapati imam dalam satu posisi, maka kita langsung mengikuti posisi tersebut, tidak nunggu sampai dia berdiri. Dia dalam keadaan apa, langsung kita ikut dia dalam posisinya, jangan menunggu. Itu makna ijmal daripada hadis ini, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Faedah dari hadis ini yang pertama, hadis ini menunjukkan akan disunnahkannya masuk ke dalam sholat bersama dengan imam dalam kondisi yang dia temukan imam itu dalam keadaan apa secara mutlak. Sama saja imam dalam keadaan berdiri, rukuk, sujud, iktidal, duduk, atau yang lainnya, sama. Paham di sini insyaallah, ya? Langsung ngikuti imam. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jika dia mendapati imam dalam keadaan berdiri atau imam dalam keadaan rukuk, maka rokaat itu terhitung satu rokaat. Mendapati imam dalam keadaan berdiri, kita masbuk, terhitung satu rokaat. Mendapati imam dalam keadaan rukuk, kita masbuk, terhitung satu rokaat. Jika dalam keadaan duduk imamnya, atau dalam keadaan sujud imamnya, atau dalam keadaan iktidal setelah rukuk, ya, maka tidak dihitung satu rokaat. Jelas ya insyaallah, ya? Jelas. Dan jangan buru koyo salate arek cilik. Ana wong gedhe salate koyo arek cilik. Kan lucu ya. Imam sujud dia takbir.
lalu dia rukuk, dia iktidal, kemudian dia sujud balap imam. Ini sholatnya arek TK ini, turun balik. Sama sekali rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ya. Itu tidak dihitung satu rakaat, ya. Tidak dihitung satu rakaat. Nama? Tersebutin? Ya tergantung dia. Kalau dia jahil, ma'fuun, dimaafkan. Cuma gak terhitung satu rakaat. Gitu ya. Kita yang tahu wong salatnya kayak gitu, begitu dia salam ikut imam. Sampeyan kurang siji. Ngadek mana tambah ono siji. Sampeyan mang rakaat mburu imam mang gak dihitung satu rakaat. Paham insyaallah ya? Kita kasih tahu ya, suruh dia nambah rakaat yang kurang. Nah, dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah secara marfu, man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati rukuk, maka dia mendapati salat. Juga riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah, man adraka raka'atan minas salati qabla an yuqimal imamu sulbah faqad adrakaha. Siapa yang mendapati imam dalam keadaan rukuk sebelum imam mengangkat lambungnya berdiri i'tidal, maka dia telah mendapati rakaat tersebut. Ya. Paham insyaallah ya? Juga hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar kepada salah seorang sahabat yang dia datang dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, lalu dia rukuk sambil jalan menuju saf. Maka Nabi memberikan komentar, zatakallahu hirsan wala ta'ud apa ta'du? Wala ta'du. Bukan wala ta'ud ya, wala ta'du. Zatakallahu hirsan wala ta'du. Mudah-mudahan Allah menambah semangatmu, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Menunjukkan bahwasanya sholatnya terhitung satu rakaat. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Juga hadis Ibnu Khuzaimah, idza ji'ta wa nahnu sujudun, jika kamu datang sementara kami dalam keadaan sujud, maka rakaatmu tidak terhitung sesuatu pun. Gitu ya. Fala taqtaduha syai'a, maka jangan kamu menghitungnya sesuatu pun. Faham insyaallah ya? Baik. Faedah yang ketiga, orang yang masuk bersama imam dalam keadaan duduk atau dalam keadaan sujud, dan dia tidak, jika dia tidak mendapati rukuk, maka dia mendapatkan keutamaan amal itu. Dia mendapat pahala sujudnya, dia dapat pahala berdirinya, dia dihitung dapat pahala sholat dalam keadaan rukuk, dalam keadaan duduk, dalam keadaan sujud. Jadi kalau misalkan kita nunggu kok ae wis kadung mau sujud tak ngenteni ambek ngadeg, kehilangan pahala sujud, kehilangan pahala duduk dan lain sebagainya. Jadi langsung posisi ngikuti imam. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ya. Faedah yang keempat, di mana para ulama menyebutkan hukum-hukum bagi orang yang masuk bersama dengan imam. Yaitu bagaimana tatkala dia mendapati imam dalam keadaan duduk maupun sujud, maka yang kita lakukan adalah takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian sujud. Sujudnya itu boleh baca takbir, boleh tidak membaca takbir. Paham insyaallah ya? Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu akbar. Karena sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu begini, Allahu akbar. Itu takbiratul ihram. Tapi kalau seseorang masuk sholat langsung sujud, Allahu akbar, ini belum masuk sholat. Itu namanya takbir sujud, bukan takbiratul ihram. Itu ya. Jadi duduk Allahu akbar langsung nunggu gitu ya. Keliru, tapi takbir dulu Allahu akbar baru kemudian duduk. Ya, enggak harus dia baca takbir lagi tatkala duduk, ya.
boleh baca, boleh di, boleh tidak. Ya, dan langsung duduk, langsung sujud, jangan baca iftitah. Apalagi ditambah Al-Fatihah. Jadi langsung ya, langsung duduk, langsung sujud. Faham insyaallah ya? Baik. Nah. Kecuali kalau mendapati kita masbuk, mendapati imam dalam keadaan berdiri ya. Kalau dia sudah membaca Al-Fatihah imamnya, kita tidak baca apa-apa kecuali Al-Fatihah. Tidak boleh membaca iftitah. Nah, tep, mungkin ini yang bisa kita jelaskan secara ringkas. Bab berikutnya yaitu bab sholatul musafir wal marid. Bab sholatnya musafir dan orang sakit pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Sekarang kita buka tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Pertanyaan? Ya. Yeah. Sholat, dia berpunya keyakinan sholat tidak wajib. Ya harus ditegakkan hujah ya. Ya harus ditegakkan hujah. Kok iso ngomong sholat tidak wajib? Kalau mengatakan sholat tidak wajib, murtad dia, masih ya bendino sholat. Ya. Sekalipun tiap hari dia sholat, mengatakan sholat tidak wajib, murtad. Kenapa? Iktikadnya yang menjadi ukuran, bukan amalnya. Sama halnya ada orang mengatakan dia tiap hari sholat, waktu sholat sholat, waktu puasa puasa, haji ya haji, tapi mengatakan engkau di swarga iku masing-masing duwe kaplingan dewe-dewe, Islam duwe kaplingan dewe, Nasrani duwe kaplingan dewe, Buddha duwe kaplingan dewe, ya murtad. Paham sini ya? Masih bendino salat. Ya, bahkan ya haji barang, tapi kalau punya keyakinan seperti itu maka dia murtad, keluar dari Islam dengan etikotnya. Kenapa? Keyakinannya itu menentang Al-Qur'an. Gitu ya. Ya sudah tuh, diem aja ya, diem aja. Ya, artinya kewajiban sampean secara pribadi untuk ya punya nabi sendiri paling dia. Jadi itu diantara keyakinan kufur ya. Orang yang punya keyakinan seperti itu sebenarnya dia murtad, keluar dari Islam. Ya, sholat tidak wajib, sementing healing. Nah, ini healing berarti gak sholat. Itu di sana itu talbis iblisnya itu di sana. Ya, nah. Ini siapa saja sama dengan Abu Lahab toh? Abu Lahab pamannya Nabi. Ya, kalau murtad ya murtad kan gitu ya. Kalau kufur ya kufur. Kalau sudah masalah kekufuran ini, tidak ada bahasa basi ya. Sama. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, ya maka kewajibannya ya, diingatkan, diingatkan, ya diingatkan. Misalkan anaknya tahu bapaknya punya keyakinan seperti itu, sholat gak wajib, sementing eling gitu ya. Poso ya gak wajib, sementing apa lagi poso? Ya kan, ya sudah dia ya, dengan keyakinan seperti itu sudah keluar dia dari Islam. Sampai anaknya misalkan kali yang berbila, maka dia mati gak usah di sholati. Nah, nggih. Okay. Oh, kalau pertanyaan sah atau enggak, jawabannya sah. Gitu ya. Tapi itu menyelisih sunnah. Takbir niku Allahu Akbar. Selesai.
Kali Allah dipas no dicek. Ngene-ngene baru itu. Iku ya sampean takoni wong sing amal lan sampean niku niru Nabi sose ngene. Ya. Aku dudono dalile ora aku cak niru ngono lho ya. Lek ana dalile aku tak niru. Ini rupane anu jurus anyar iki. Ya, yang penting kan dalilnya ya. Dalil itu qala Allah qala Rasul. Di dalil sama di dalil dalilku yo digowo kiai ku misalnya. Dalil digowo. Nggih, yang lain. Jadi kita tahu seseorang punya keyakinan beritikad Syiah. Ya. Dipastikan dulu dia Syiahnya yang itikadnya sampai bagaimana? Mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mengkafirkan Umar, ya, membenci Ibunda Aisyah atau yang bagaimana? Dipastikan dulu. Kalau ternyata dia punya keyakinan-keyakinan seperti itu, maka hukum dia adalah musyrik. Nah, kita tidak mensolatinya, juga kita tidak mendatangi kuburannya, ya, artinya tidak mentakziahinya, ya. Seperti itu berlaku baginya hukum orang-orang musyrik. Berlaku baginya hukum orang-orang musyrik, bukan ahli kitab, musyrik. Nah, ya tergantung keyakinannya yang bagaimana ya. Karena barangkali ada di antara mereka yang hanya sekedar ikut-ikutan, tapi dia enggak punya apa namanya keyakinan sing rotok-rotok jerumun itu, ya enggak punya. Karena ada yang bulat, ada yang ekstrim, ada yang sekedar muqallid, ya taklid ikut-ikutan. Ya, kita harus dipastikan dulu ini termasuk golongan yang mana, betul ya? Samun ya, sekap ya. Tapi demikian dan mas kalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kajian kita di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.